Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar mengakibatkan industri tahu merugi. Akibat mahalnya kedelai, usaha tahu di sejumlah daerah mulai gulung tikar. Bahkan akibat kesulitan bahan baku pembuat tahu dan tempe, sejumlah pemilik usaha di Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat terpaksa berhenti beroperasi. Penghentian operasi dilakukan karena para pengusaha sudah tidak mampu menutupi biaya produksi akibat mahalnya harga kedelai. Mereka berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga tahu di pasaran. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, para perajin terpaksa menaikkan harga jual dan memperkecil ukuran tahu. Tahunya dikecilin, ya kita orang pembelinya mintanya segitu aja, jadi saya dikecilin aja tahunya, mintanya segitu aja sih. Tapi harga tetap harga ya? Dinaikin, tahunya dikecilin.